under 400 juta bayangin. Sangat-sangat worth it to buy banget ya teman-teman semua, dan yang pastinya mobilnya super keren dan ready to go. Wow, mobil sekeren, sekokoh dan segagah tangguh satu ini tuh harganya sangat terjangkau banget ya. Nah, tetap aja walaupun harga udah terjangkau, aku mau jual lebih murah lagi di konten kali ini. Diskon lagi dong. Iya, biar konten kali ini tuh viral. Jual. Potongannya 40 juta. Benar. Gak main-main, gak pakai nanggung, gak pakai lama-lama, super luar biasa ya. Everyone, welcome back again to King Galeri Channel. Di sini seperti biasa balik lagi bareng Anggi. Dan di episode kali ini Anggi nggak bosan-bosan karena kemarin video itu rame banget ya kan. Dan sampai banyak yang datang ke sini karena habis direkomendasiin mobil-mobil terbaik yang wajib untuk kalian miliki. Di konten kali ini pun Anggi masih mau rekomendasiin mobil-mobil yang menarik untuk direview serta wajib banget untuk kalian miliki dan jangan sampai kelewatan. Dan pastinya Anggi nggak akan review sendirian. Anggi bakal ditemenin bareng teman Anggi. Ini Anggi manggil jauh banget loh dari Korea guys. Kalian pasti tahu deh girl band yang sangat populer banget di Korea. Kita panggil Lisa. Gimana dong jogetnya dong? Lisa gimana? kok ini Lisanya berhijab ya? Aku kan ekspektasi aku tuh kayak gini nih. Lisa Blackpink gitu loh ya. Kenapa jadi ya Lisa mini-mini gini? Lisa versi kemasan saset. Oke, perkenalan diri dulu dong. Halo teman-teman, nama aku Lisa. Wow, nah Anggi bakal ditemenin si cutie Lisa di konten kali ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran review kita, keseruan kita hari ini seperti apa dan mobil apa aja yang akan kita review, stay tune terus ya sampai video, jangan sampai di skip. Dan jangan lupa untuk selalu support kita dimanapun kalian berada dengan cara like, comment, and subscribe, dan share video ini sebaik-baiknya agar teman-teman yang lagi mobil cari bekas berkualitas belinya di King Galeri. Betul banget, dan see you. Jangan lupa untuk tetap stay tune di King Galeri Channel. Berapa mobil nih? 10 mobil ada? Ada. 8 mobil sampai 10 mobil ya. Kita akan rekomendasiin mobil-mobil favorit untuk kalian semua. Tapi Lisa, sebelum itu, ini mungkin pertama kali nih buat teman-teman semua yang belum pernah ke King Galeri dan nggak tahu King Galeri beralamat di mana, kasih tahu dong Lisa. Oke teman-teman, King Galeri beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, X10, X11, Z12, 15, masuk dari pintu 8 ya teman-teman. Nah, disitulah markasnya King Galeri. Dan juga buat teman-teman yang mungkin pernah punya pengalaman buruk beli mobil second, ya kan? Takut beli mobil second, nggak usah khawatir selama beli mobil bekas di King Galeri. Karena apa? Karena kita punya sertifikat jaminan, bebas banjir, mobil bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic original, dan surat-surat asli absah pastinya. Nah, dan itu pun tertera di atas kop suratnya King Galeri. Jadi itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi beli mobil bekas berkualitas dengan harga terjangkau ya cuman ada di King Galeri. Oke deh, langsung aja aku udah gak sabar pengen rekomendasiin unit yang pertama yang kita punya ini, SUV super compact dari brand ternama. Kita punya apa? Kita punya Mazda CX-5 Elite warna hitam di tahun 2018. Oke. Okay. Spesifikasi di tangan pertama, kilometer 78.000 dan pajak bulan 10 tahun 2025. Wow, Mazda CX-5 Elite. Memang ini SUV favorit banyak orang ya. Oh. Apalagi warnanya warna hitam, sangat sporty banget dan pastinya mobil ini irit, fiturnya lengkap. Nah, ini dibanderol harga berapa sih? Untuk harganya dibanderol seharga 410 juta aja. Wow, harganya udah sangat terjangkau banget ya. Benar. Dan ini pasti nih teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk bawa pulang mobil ini. Hmm. Tapi di konten kali ini, Anggi nggak akan kasih harga 410, kita langsung aja kasih diskon. Nggak perlu bayar 410 juta untuk bawa pulang CX-5 ini. Kan bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup bayar di 390 juta. Jual! Aku bawa pulang mobilnya. Mobil siap pakai lagi. Under 400 juta bayangin. Bener.
sangat-sangat worth it to buy banget ya teman-teman semua, dan yang pastinya mobilnya super keren dan ready to go. Oke deh, next yuk kita ke mobil yang selanjutnya. Let's go. Oke everyone, next di mobil yang selanjutnya di sini buat teman-teman yang cinta banget sama family-nya, pengen liburan nyaman bareng family ya. Langsung aja kasih tahu di sini kita punya apa? Di sini kita punya Hyundai H1 Royal Bensin tahun 2018. Okay. Untuk spesifikasi, tahun pertama kilometer 78.000, pajak bulan 5 tahun 2025. Wow. Hyundai H1 Royal Bensin. Ini adalah spek paling tinggi ya, dan pastinya mobilnya nyaman banget. Nih, pas banget nih buat kamu Lisa. Kamu kan keluarga tuh banyak banget ya kan? Untuk nyaman jalan-jalan ya pakai ini, benar enggak? Nah, di King Gallery harganya di barulah harga berapa sih? Harga 325 juta aja. Wow, best deal banget kan? Iya, aku pikir tuh harga mobilnya tuh 400 ke atas loh. Enggak dong. Taunya under 400 juta ya, betul. Bahkan jauh banget. Cuman 300 jutaan ya. Iya. Nah, tetap aja walaupun harga udah terjangkau, aku mau jual lebih murah lagi di konten kali ini. Diskon lagi dong. Iya, biar konten kali ini tuh viral ya. Oke, kalian enggak perlu bayar 325 juta, kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup bayar 315 juta aja. Jual! Wow, menarik gak tuh? Best price banget kan? Best price kan? Dikasih diskon lagi dan diskonnya semuanya lebih dari 10 juta ya. Sangat menarik banget sih. Jadi buat teman-teman yang memang kalian cinta family, pengen perjalanan nyaman bareng family, langsung aja angkut mobil ini. Next yuk kita ke mobil yang selanjutnya. Nah everyone, next selanjutnya kalau kalian ngerasa Hyundai H1 kegedean bisa, ya kan? Kalau kalian pengen mobil tuh bisa setir sendiri tanpa perlu disupirin. Benar. Apalagi kalau badannya mungil kayak kamu, ya kan pasti pengen mobil yang compact tapi tetap bisa bawa boyong keluarga. Kita punya rekomendasinya dong? Iya dong. Di sini kita punya Odyssey 2.4 AT Grade tahun 2012. Oke. Okay. Spesifikasinya tangan kedua, kilometer 100 ribuan dan pajak bulan 9 tahun 2025. Wow, Honda Odyssey. Ini inti langka ya? Iya, betul. Dan kamu lihat looknya super keren. Iya. Nah kalau misalkan kamu nih disuruh milih, kamu lebih pilih Hyundai H1 atau Honda Odyssey? Kalau aku sih lebih ke H1 karena keluarga aku kan banyak, ya. Iya betul. Ya, jadi bakal lebih bagus untuk pakai di H1 Royal. Iya. Nah kalau aku pilih Honda Odyssey karena apa? Karena kan aku kan suka setir ya kan. Ya. Kalau misalkan aku setir Hyundai H1 kayaknya aku bakal kelelep, nggak kelihatan siapa yang setir, benar nggak? Makanya aku bakal pilih Honda Odyssey sih kayak gitu. Nah langsung aja dong, aku udah nggak sabar nih, harga Honda Odyssey ini berapa sih? Harganya cuma di 245 juta aja. Wow, 200 jutaan? Betul. Wah, untuk itu MPV sih parah banget loh. Kan? Parah. Itu terjangkau banget. Harganya cuma 245 juta, tapi tetap aja di konten kali ini biar semakin meledak, kalian nggak perlu bayar mobil ini di 245 juta. Kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup bayar 230 juta aja. Jual! Murah banget. Diskonnya nggak main-main kan? Murah nggak? Murah banget. Wajib banget untuk buru-buruan dibeli dong. Iya dong, langsung bisa hubungi kita dong. Betul banget, kalau teman-teman berminat dari mobil-mobil yang tadi kita review, boleh banget langsung hubungi kita, kontak person kita ada di bawah sini ya. Oke deh, masih ada lagi unit yang akan kita rekomendasikan. Next yuk kita ke mobil yang selanjutnya. Oke, next everyone, selanjutnya kita punya mobil SUV keluaran dari mobil Europe. Betul. Yang bisa dibilang mobil SUV ternyaman. Betul. Dengan fitur terlengkap, dengan body terkece. Yes. Kita punya BMW, langsung aja kasih tahu. Oke, di sini kita ada BMW X5 X-Drive 25D AT hitam tahun 2015. Oke. Okay. Untuk spesifikasinya di tangan kedua, kilometer 66.000, pajak bulan 6 tahun 2025. Wow, menarik banget ya. Anyway, ini mobil yang kita punya X5-nya yang varian diesel. Betul. Jadi bisa dibilang mobil ini super langka banget. Betul, dan di King Gallery ready stock dengan kondisi yang super duper keren dan kece banget. Betul. Nah, ini unit baru masuk ya? Iya, baru banget masuk. Baru masuk, nggak perlu diapa-apain, udah se-perfect ini. Iya, keren banget. Coba dong langsung kasih tahu harganya berapa? Untuk mobil ini dibanderol seharga 545 juta. Wow, 545 juta. Betul. Itu sih sangat worth it banget ya. Iya. Dan kebetulan kita juga ada dua stok. Kita juga punya X5 yang varian bensin. Betul. Tahun 2016, warnanya warna grey. Okay. Jadi kalian tinggal pilih aja buat teman-teman yang nggak suka bensin atau syariah diesel, kita ready stok. Betul. Begitupun sebaliknya, yang kalian nggak suka diesel, kita juga punya yang bensin dengan warna yang sama-sama keren. Yes. Oke, okay. Untuk di konten kali ini, biar semakin booming, betul, biar semakin meledak, nggak perlu bayar sampai 545 juta. Aku akan langsung kasih diskon Lisa. Berapa tuh? Yang enak ya diskonnya ya. Betul. Nah kalian nggak perlu bayar 545 juta, kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup bayar 515 juta aja. Jual! Wow, menarik gak sih? Menarik
menarik banget. Itu diskonnya puluhan juta loh. Betul banget. Itu nggak main-main. Dan itu hanya berlaku di konten kali ini. Benar. Jadi buat teman-teman yang berminat dengan mobilnya, langsung aja screen recording video ini dan langsung aja klaim ke kita berdua. Benar. Sebelum mobilnya keduluan sama orang, betul gak? Betul dong. Oke deh, masih ada lagi unit yang akan kita rekomendasiin, so stay tune. Let's go. Oke, beraneka ragam bener. Mobil yang ada di King Gallery. Betul ya kan? Banget. Mobil Jepang ada, mobil Eropa. Cina ada, mobil Korea ada, mobil Eropa ada, mobil Amerika ada. Bener, keren banget ya. Ini unit yang super langka banget, bener. Betul gak? Langsung aja deh, aku gak sabar kasih tahu list. Oke, di sini ada Dodge Journey SXT Plate A Grey tahun 2013. Oke. Okay. Spesifikasi tahun kedua, kilometer 115.000, pajak bulan 9 tahun 2025. Oke, okay, The Journey udah varian yang tertinggi tipe SXT Platinum ya. Ini super keren banget dan ini kayak bisa jarang banget sih nemuin unit ini di pasaran. Oke, okay, untuk mobil ini dibanderol harga berapa nih? Dibanderol cuma 220 juta aja. Wow, mobil sekeren, sekokoh dan se gagah tangguh satu ini tuh harganya sangat terjangkau banget ya. Tapi kita akan buat lebih menarik, gak perlu bayar 220 juta. Kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup bayar 200 juta aja. Jual! 200 juta? 200 juta doang. Apa kita nabung aja kayaknya ya, Liz ya? Iya. Buat beli mobil ini. Bener gak sih? Ya, bener. Iya, bener banget sih. Buat teman-teman yang mungkin tabungannya tuh baru seiprit gitu kan, kalian bisa datang aja ke King Gallery dan pulangnya pasti bisa bawa mobil. Benar. Ya. Karena dan harga mobil pakai. Sini, betul, murah-murah juga. Oke deh, untuk The Journey sekian. Sekarang kita lanjut bahas ke mobil yang selanjutnya. Oke, next selanjutnya. Di sini kita punya mobil hatchback. Iya. Dari Toyota. Betul banget. Mobil yang pas banget untuk anak milenial. Dan seperti yang kalian lihat, unitnya baru masuk. Benar. Jadi setiap mobil yang ada di King Gallery itu, kalau misalkan baru masuk tuh langsung kita detailing. Benar ya. Banget. Biar dipajangnya tuh enak dilihat, iya. Biar kinclong, bener gak? Dong. Pastinya detailingnya di King Auto Detailing. Oke deh, next langsung aja kasih tahu list di sini kita punya apa? Oke, di sini kita ada Yaris STRD Sportivo AT Merah tahun 2019. Oke. Okay. Untuk spesifikasi tahun kedua, kilometer 48.000, pajak bulan 1 tahun 2025. Wow, Yaris STRD udah spek paling tinggi, warnanya juga super keren ya. Betul banget. Ini pas banget nih untuk anak milenial yang mau ke kampus ataupun untuk antar jemput anak sekolah karena bodinya compact dan yang pastinya irit. Betul. Oke, langsung aja dong kasih tahu harganya berapa? Dibanderol cuma seharga 212 juta aja. 212 juta? Betul, 212. Sumpah, juta kamu salah harga kali? Enggak dong. Oh enggak ya? Iya. Wah, keren banget. 212 juta. Pokoknya di konten kali ini kita akan kasih meledak. Benar. Enggak perlu bayar 212 juta. Kan bisa bawa pulang mobil Toyota Yaris ini dengan cukup bayar 200 juta aja. Jual. Keren enggak? Murah ya? Baru masuk loh. Baru masuk. Benar. Dikasih best deal. Atau nggak kurang gila ya? Benar. Apa jangan-jangan karena ini nggak ada Kohendra ya? Ya udahlah ya, kalau misalkan ada salah, salahin Lisa aja. Aduh. Aku yang ngasih harga, kamu yang salahin ya. Ya udah, oke deh, sangat menarik banget untuk Yaris ya, jadi buruan diambil. Benar. Oke, next kita ke mobil selanjutnya, masih ada? Masih ada dong. Masih ada, tetap stay tune ya. Oke everyone, next selanjutnya kita punya mobil MPV compact dari Nissan ya. Benar. Yang super nyaman, langsung aja kasih tahu. Oke, di sini ada Nissan Elegant HS 2.5 warna hitam tahun 2014. Untuk spesifikasi tangan kedua, kilometer 126.000, pajak bulan 4 tahun 2025. Oke, okay, Nissan Elgrand HWS ini spek paling tinggi ya. Betul. Dibanderol harga berapa? Cuma di 405 juta aja. 405 juta udah sangat terjangkau, tapi tetap di konten kali ini aku akan kasih diskon. Nggak perlu bayar 405 juta, kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup bayar 385 juta. Jual! Banget. Oke deh, next ya kita ke mobil yang selanjutnya. Oke everyone, next selanjutnya kita punya mobil sedan super mewah dari BMW. Langsung aja kasih tahu. Di sini ada BMW 530i warna hitam tahun 2020. Oke. Okay. Untuk spesifikasi tangan pertama, kilometer 67.000, pajak bulan 6 tahun 2025. Wow, BMW 530i M Sport tahun 2020. Spek tertinggi, super keren, super luxury. Nah, ini dibanderol harga berapa? Harganya dibanderol cuma 890 juta aja. Wow, aku pikir 1M lebih. Enggak dong. Taunya under 1M ya. Benar. Luar biasa sih. 890 juta udah murah, tapi tetap aku akan kasih diskon lebih murah. Wow. Ya. Buat teman-teman yang mau bawa pulang BMW 530i ini, nggak perlu bayar 890. Kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup bayar 850 juta aja. Jual. Jual.
potongannya 40 juta. Benar. Gak main-main, gak pakai nanggung, gak pakai lama-lama. Super luar biasa ya. Oke deh, kebetulan itu juga BMW 530 adalah unit yang terakhir yang akan kita review, rekomendasiin di hari ini. Super luar biasa banget ya, 8 unit yang tadi kita review itu super keren-keren semua. Benar. Ya, banyak variannya. Sedan, betul. Sedan ada, SUV ada, terus ada, MPV juga ada. Nah, semuanya lengkap banget. Kita tuh benar-benar adil ya. Kalau misalkan kasih rekomendasi, jadi buat teman-teman semua yang lagi cari, langsung aja tontonnya video ini sampai akhir. Benar. Sebar video ini sebanyak-banyaknya, biar yang lagi cari mobil bekas tuh ya carinya ke King Gallery. Dan juga buat teman-teman yang penasaran, King Gallery buka setiap hari ya. Betul. Dari hari apa aja? Senin sampai Minggu kita buka, dari Senin sampai Sabtu kita buka dari jam 8:30 sampai jam 5. Betul. Hari Minggu dari jam 10 sampai jam 4. Oke, pokoknya kita buka setiap hari. Betul. Tapi kalau kalian pengen janjian di luar jam itu, nggak usah khawatir, langsung aja telepon kita berdua. Kita akan standby di showroom tentunya. Yang penting kalian datang serius bawa uang sekoper, bener gak sih? Bener banget. Nah, oke. Dan juga nih kita lagi dan lagi kasih tahu dong garansi apa aja sih yang bakalan didapetin buat teman-teman yang beli mobil bekas di King Gallery. Oke, mobil-mobil di King Gallery pastinya bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, cinmatic original. Nggak pernah jebol. Benar, dan surat-surat asli absah. Wow, pokoknya garansinya banyak banget dan yang pastinya udah nggak usah khawatir selama beli mobil bekas di sini ya. Oke, ada yang mau tambahin lagi, Lisa? Mungkin cukup sampai situ aja karena semuanya udah dijelasin dan secara detail ya. Dan diskon-diskonnya juga besar banget. Betul. Jadi nggak rugi ya yang nontonin video kita ya. Oke deh, mungkin sekian dari Anggi dan Lisa. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang lagi cari mobil bekas berkualitas, cari cuma di King Gallery. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe and share video ini ke di King Gallery Channel. Bye-bye.